Kemarin kan dipekerin dia tuh, dipeker semua ya. Ini kita sekarang waktunya kasang nih. Ini saya pakai yang punya Honda ya. Mungkin banyak yang bilang, oh itu kekecilan, nggak masuk. Apa? Kita mudah. Kalau misalnya terkekecilan, ambil pertalite atau bensin, celupin aja, dia melar nanti. Luar. Jadi dicelup ke ini nanti melar. Ini sil debu, ambil ini sil debu. Jadi kita rendam dulu ini di mesin. Nah, untuk yang ini udah terlalu mekar nih ya. Nah, kita kembali lagi nyontoin yang kemarin, yang belakang kan sudah kita potong ya. Ini kita akan potong lagi, kita sambungkan. Soalnya kalau posisi begini kita pasang, otomatis nanti ini serat, susah gitu loh. Terus ini untuk yang double piston begini, pompanya agak ini ya, agak harus sabar dibanding dengan single piston. Single piston cepat sekali turunnya, tapi kalau yang ini enggak. Cuman yang belakang gitu, tapi sudah sangat bagus ya. Itu buat catatan aja sih sebenarnya. Kopinya nggak bisa banyak gitu. Terus yang mesinku banyak juga, tapi saya lagi bersihkan dulu ya. Jadi kalau ada yang bilang kecil begitu mana bisa dipotong, ya, saya sudah buktikan di mobil kijang di bagian belakang semua potongan semua. Jadi yang belakang pun potongan semua, kalau nggak percaya boleh kita bongkar gitu ya. Nah ini kan terlalu longgar gitu. Jadi itu biarin kita rendam dulu yang ini, yang ini direndam ini buat seal debunya. Beli punya Karisma ya, Honda gitu. Nah ini kita ini. So kalau nyari yang cocok pas plug begitu susah. Keras, hati-hati ya tangan. Nanti banyak komen membahayakan gitu. Membahayakan gitu. Banyak bagaimana. Ini orang bengkel gak bilang, nggak mungkin bisa dipotong. Saya bilang bisa, karena saya sudah praktekkan di kijang udah 4 tahun ya. Sekarang berani bongkar deh tuh yang di kijang. Ini juga iyalah-iyalan, nggak bakal bisa harus bisa dipotong. Itu udah dipotong tuh. Potong sini. Satu lagi kita potong sini. Kita pasin. Jadi kayak di ring piston gitu ya, antara yang satu dan satunya gitu. Nah ini kan sudah kita pasang kantong, pastikan dah bersih.
Oh, ini membahayakan. Ah, tidak. Saya berani jamin tidak akan ada kebocoran. Kurang pendek apa ya, masih dipaksanya agak susah ya. Sepertinya masih kurang pendek. Sepertinya sudah pas ya. Kita kurangi sedikit lagi. Ya kayak gini enggak perlu kau punya merek apa gitu ya. 2 piston ya kau bisa pakai. Nanti sama-sama 2 piston. Pasang dulu. Punya saya dulu gara-gara nyari buat kijang. Itu enggak dapat. Muter hanya ada disarankan ganti set gitu kan. Ini masih seret sekali ya. Ya. Jamin goncang ya. Satu udah lagi, ini udah melar belum, gedean lagi. Nah, gedean juga. Ini boleh lah. Sudah kelihatan begini dulu, mana satu lagi. Katanya ya mundur, suruh mundur kok. Nah, biarin ini balikin lagi dulu ya. Jadi ini trik-trik kok, nah, untuk mengakalinya. Tapi dijamin cas kok, nggak problem, nggak jadi soal. Dan tidak membahayakan, saya jamin itu. Asal motongnya benar, kalau motong begini dan potong begini sambung, ya bocor. Nah, motongnya seperti ini. Syukur-syukur bisa pas di tengah, kalau nggak bisa ya yang penting jangan potong putus. Saya bisa ganti dengan merek punya ini apa, Karisma ya. Ini sih punya Ninja sebenarnya. Udah amat tua. Di tahun 2006 namanya. Apa tuh? Malam-malam. Oke, kita potong dulu. Duduk tangan hampir.
Nah, kalau memang buat di bengkel buat punya orang ya jangan kasih tahu begini, nanti kok nggak dibayar. Bilangnya cuma nyambung doang, ngeganti gitu. Nah, Indonesia begitu. Ini kita pasang, ini udah mundurin lagi. Kesekan ya. Ini sini debu. Pasang boleh enggak juga, enggak apa-apa sebetulnya. Masa rusuk, cing. Oke, kita masukin, udah seret tadi. Dimasukin begini enggak mau ya. Oke. Udah mau ya. Jadi masukin begini terlalu longgar. Dan itu sudah minyak nih, aku pakai minyak zaitun sebentar. Mana sih dicolok dong. Kita masukkan ya. Kita masukkan sampai full tuh dalam. Apa ini dorongnya? Kalau sudah masuk sirup debunya kurang kurang apa namanya, masih kurang gede. Jadi ngeganjel ya, ngeganjel tuh, jangan putus. Tadinya nggak ada sirup debunya. Ini inisiatif saya sendiri. Saya pasangin. Masukkan 12 oke ya,
ini masuk sempurna ya. Muka aja nggak loncat. Karena kadang-kadang begitu. Lu sangkul alat lu. Jangan-jangan lipat lagi. Yang dikhawatirin lipat kalau dia nggak mulus didorong. Kalau lipat bahaya, kasih nafas sel dalam. Enggak kok, bener. Udah bener lah, udah masuk. Ya. Ini terhenti ya. Ada yang salah ya, kok alat gitu maksudnya, kalau terhenti ya terus cek dulu. Lagi udah masuk. Oh, segitu aja kali. Oke. Setelah ini ya kita kesini aja ya. Tapi tunggu dulu. Kita akan oke. Ini tuh. Ini. Kita pasang dulu. Ini biasanya di sini. Oke. Masuknya dari sini. Sure.
biasanya durasinya berapa lama selesai tidak? Kita mau masuk ya. Dulu putus ini motor Jupiter, putus ini biasanya masuknya begini yang masuk sana. Balik apa tidak ini melihat posisinya alat masuknya begini aja. Apa ini udah melar ya, saya juga ya. Kesan bensin kemarin enggak mau masuk ya, masuk ya enggak mau. Oke, coba nanti lah ambas dulu yang ini. Coba rekan-rekan. Kuah
Ini yang ada. Mana? Kelasnya hilang. Wah, mana? Kan hilang, aku ada di dalam nih. Kagak keluar dia. Ya. Kok bisa masuk ke dalam sini? Kayak sulap. Oh. Ini yang terbalik, yang posisi harusnya kan begini. Harusnya kan begini, nah ini ada tahanannya nih. Tahanannya sebelah luar begini. Ya kan kan. Kenapa di luar? Karena posisi kampas yang di luar itu kampas diam. Jadi terkunci oleh ini. Nah, kurang lebih penjelasannya begini. Baliklah ini di sini, ya. Ini yang di sini seperti ini kampas diam, posisinya harus tertahan oleh ini. Nah barulah ini oke. Nah tadi itu yang ini yang memang gak mau masuk solo ya udah sini aja. Di sini. Nanti ini di sini. Tapi ini harus masuk pad ya, oke. Dan kita pasang bautnya. Ya. Sudah pas. Ya. Masuk ya. Ini udah masuk. Akan dikit sini. Nah, ini mau kunci. L. Ini udah gak bisa lepas lagi ini, kita terkunci ya. Udah begini. Kita cari. Ini kurang satu ya. Apa di dalam lagi bersama? Oh ini dia, banyak di dalam. Nah kita pasang ke sini ya. Kita ke atas juga. Bersihin semua sih. Satu lagi ini di sini. Memang secara ini dilihatnya oh, gampang aja. Tapi adalah kesulitan di sini pompa ini ya, minyaknya ya. Kalau ini sih tak cuma gampang. Thank you.
persiapan. Datang sini. Ini sih dari atas nih. Nah, biasanya enggak langsung turun itu. Kalau enggak langsung turun kita harus buka dulu. Ini buka dulu. Kita cincin ini. Udah berasa ada empuk-empuk.